Pasu dapat 1200 gol per minit. Per itu memang terkejut. Valerie pakai air termas, man. Dahsyat. Mungkin perkara tersebut ingin kita lihatkan. Saya tanya pasal kejutan yang boleh untuk dibuat oleh pasukan Bounty. Tapi sekarang ni banyak pihak kepada pasukan Homeboys pula. Apapun daripada sudut banding, seperti mana yang kita jangkitkan, Chip akan dibawa keluar oleh pasukan Bounty. Ya, langkah selamat daripada Coach Jun dan juga Nolan untuk tidak membolehkan Chibi melakukan farming dengan cukup-cukup pantas bersama dengan Alot dan juga Roger. Untuk kali ini, adakah Harith wajar untuk dikeluarkan, Rafael? Untuk siapa? Bounty atau Homeboys? Bounty. Saya rasa jangan, sebab mereka boleh dapatkan. Dekat sini mereka dah bankan Baraz. Jadi memaksa Homeboys, kalau mereka ban Harith, Bounty dapat Fredrin. Kalau Homeboys ban Fredrin, Bounty dapat Harith. Kalau Homeboys buka dua-dua, itu jadi soalan sama ada mereka nak Harith ataupun Fredrin. Fredrin jadi satu keutamaan juga. Walaupun patch notes sekarang dah banyak berpihak kepada Assassin's, tapi disebabkan dengan ketahanan dan juga sustainability yang ada pada utility jungle itu yang menyebabkan pasukan Bounty Esports memilih Harith terlebih dahulu, bukan Fredrin. Banyak puji tentang jungler sekali dia ambil Harith dulu. Jadi Harith ni kenapa dia kuat, Haris? Sebenarnya kita tak pernah explain lagi. Dia nak banyak kali explain sebenarnya, tiap minggu kita explain. Oh, iya ke? Sebab masa explain ke? Untuk minggu ni pula. Patch yang baru ni disebabkan sebelum ni skill kedua, basic attack keluar, dia punya shield tu dapat. Sekarang ni sebelum kira tengah dash tu, shield tu dah dapat. Jadi main hari ni lebih selamat. So, tu nombor satu. Nombor dua is that dia punya skill pertama tu, dia lagi fluid. Jadi, maksud dekat sini, Harith rasa lagi smooth nak bermain. Jadi nak execute dia punya combo lagi bagus, menyebabkan dia punya damage lebih tinggi. Dan tak ada mana-mana hero yang boleh bully dekat Lin. Even Nolan, bukan Nolan, Nathan. Sepatutnya tak boleh. Sepatutnya. Baik. Tetapi satu combo yang cukup keras di bahagian mid lane. Apabila Angela berkemungkinan akan diletakkan di bahagian room ataupun di bahagian mid lane bersama dengan Baksha. Dah lama kita nampak sosok Baksha ini dimasukkan di dalam mana-mana draft, kecuali Bounty Esports sekarang dia akan mau masuk untuk bertempur bersama dengan Chibi yang akan menggunakan Fredrin bersama dengan Faramis. Jadi dua-dua draft nampak sustainability. Saya rasakan mereka akan menggunakan daripada sudut strategi team fight. Jadi ada perkara yang mungkin kita akan lihatkan daripada pasukan Homeboys untuk mengekalkan sustainability. Adakah wajar untuk pasukan Homeboys masih lagi mengekalkan mereka punya pattern pick atau signature pick untuk Udil, iaitu Fasa? Sebab dekat sini untuk Bounty, mereka dah ada Baxia dengan Angela. Nak tak nak diorang dah kena agresif. Jadi saya tengah tengokkan untuk mereka dapatkan satu roamer yang agresif juga, someone like a Grog, untuk invade dekat dalam jungle dan slowkan pergerakan Fredrin. Sebab kalau kita dapat Baxia tapi kita farm kita punya jungle je, agak rugi. Ya, saya merasakan tadi Faramis macam roam, tapi tidak, sebenarnya patut Faramis diberikan kepada Udil. Pernah bermain sebelum ini, Faramis cukup berbahaya dan juga sustainability yang sangat tinggi. Tambah pula Fredrin diberikan kepada Chibi. Ban yang seterusnya untuk pasukan Homeboys, berbaki lagi 4 ban dengan mengeluarkan Chichi. Jadi kat sini mungkin pasukan Homeboys ingin menggunakan hero EXP yang agak berat, sebab Chichi ni memang boleh menang lane pada hero yang berat, antara hero yang mempunyai movement speed tidak, mobility yang tidak tinggi daripada pasukan Homeboys. Awak cadangkan apa? Waktu boleh tinggi. Waktu laju. Ya, dengan Bounty mereka dah bankkan Kajar, mungkin mereka nak grok. Maybe. Boleh jadi juga. Apa ni? Panda has the highest kill participation among all god laners he hates missing out. Boleh translate? Dia join semua fight, dia tak nak ketinggalan. Awak pula translate, Menteri. Jangan. Jadi, mungkin ini yang menyebabkan Panda ini antara orang yang dapat melibatkan diri di dalam kill participation. Dan juga setiap team fight perlu ada Panda untuk Bounty menang. Itu yang menyebabkan pasukan Bounty Esports ni terpaksa untuk buat strategi Protective King, yang mana mereka terpaksa untuk melindungi Panda sebagai satu damage dealer yang utama supaya Panda dapat untuk menangkan tifat tersebut. Kunci kemenangan pasukan Bounty Esports sendiri. Teruslah terlalu dibawa keluar bersama dengan Paquito, yang mana baru saja kita menunjukkan statistik 66.7 hero win rate, sempat memegang Paquito dengan cukup bergaya sehingga dapatkan gelaran Paquito dah 3 season dah, yang menyebabkan signature pick untuk pasukan Homeboys kepada sempat sendiri akan dikeluarkan. Tetapi dengan pengeluaran Cici, saya rasa antara hero yang boleh untuk digunakan pasukan Homeboys adalah S-Bog. Hero yang boleh untuk satu lagi adalah Yuzong, ada mobility dengan menggunakan Black Dragon Farm. Tambah kalau dia berhadapan dengan Chichi, saya rasa susah sikit untuk Yuzong ni menang.
Sebab kita pun tahu Cici ni antara satu hero HP lane. Kalau letak dekat lane dia, dia pun boleh dikatakan sebagai lane bully juga. Saya kalau tengok Cici ni diambil, kita dah boleh agak dah untuk early game mudah untuk pasukan yang dapatkan Cici tu berhadapan dengan player yang letak dekat HP lane punya hero. Jadi untuk pasukan Bounty Esports pula, mereka berbaki lagi beberapa pick yang perlu untuk diambil sekarang ni, iaitu Habos dan juga Yuna. Seperti mana anda nampak, antara hero signature pula untuk Habos adalah Arlott. Dengan penggunaan Arlott, dia dapat untuk menukarkan permainan. Tetapi apa yang saya cadangkan untuk pasukan Homeboys telah pun diambil oleh Xbox. Xbox lawan dengan Yuzong. Berapa awal lah, Fel? Habos pakai Xbox. Xbox. Jadi kali ni kita panggil dia Xbox, tak ada masalah. Okay. Senang kerja. Senang kerja. Senang kerja. Dan itu sekarang ni, Valentina telah diambil dekat sini. Maksud, Bounty ada banyak cara untuk counter apa yang Homeboys ada. Xbox boleh counter Fredrin. Valentina boleh ambil the realm daripada Faramir, so dia akan equalize dekat situ. Tetapi Bounty mereka ada Angela sekali, so daripada segi ketahanan mereka ada banyak ketahanan. Dan kalau kita cerita pasal Protect the King, dekat sini Bounty ada draft yang sangat bagus, di mana Xbox boleh handle orang depan, Angela boleh masuk dalam Harith, Netherrealm boleh jaga semua orang. Jadi draft dari Bounty ni agak solid juga. Jap. So room room akan diberikan kepada Zon yang mana menggunakan Guinevere. Saya ingat Zon akan memakai hero yang lain, tetapi apapun satu pick off meta yang akan dibuat daripada pasukan Homeboy sendiri untuk meletakkan Guinevere menimbang pasukan Bounty Esports sendiri dan cuba untuk melengahkan masa Baksyam dapatkan momentum semula. Jadi inilah dia pasukan Bounty Esports dan juga Homeboys meletakkan draft mereka dalam game yang pertama. Ya, kedua pasukan pastinya ingin menambahkan lagi poin mereka setakat ini. Top 2 berhadapan dengan bottom 2, Homeboys dan juga Bounty Esports pastinya. Untuk kali ini mereka akan menunggu ruang dan juga apa sahaja yang mereka boleh lakukan. Tapi tanpa buang masa lagi, kita akan terus masuk ke dalam Land of Dawn untuk saksikan perlawanan yang pertama antara pasukan Homeboys menentang dengan pasukan Bounty Esports. Ya, dan juga keunggulan pasukan Homeboys menjadi harapan untuk Bounty menundukkan ego sang burung hantu dan juga mendapatkan mata keluar daripada zon merah. Itulah yang diharapkan oleh Bounty Esports. Kejayaannya belum pasti sama ada mereka berjaya menghentikan kemarahan pasukan Homeboys ataupun tidak. Rotation daripada kedua-dua jungler dekat sini, nampaknya mereka akan start opposite sides dekat sini, di mana dua-dua mula dekat kawasan gold lane, bermaksud yang mereka nak contest turtle dekat sini. Sememangnya saya nak tengok rotation daripada Yuna. Kalau Yuna dapat handle rotation yang lebih laju daripada Chibi, ada peluang yang bagus yang Bounty boleh pegangkan early game. Kekuatan Bounty dekat sini sememangnya adalah early game mereka. Kalau mereka tak boleh nak menang dekat kawasan early game, agak susah. Sebab untuk pasukan Homeboys, Udil kena tunggu 2 atau 3 item baru dia betul-betul boleh keluarkan damage. Zorn early game dia tak keras sebab dia bukan tank, dia adalah fighter. Sepatutnya Bounty menang early game. Ya, tetapi saya nak katakan Zorn punya damage pun agak sedikit kuat bagi pendapat saya untuk seorang Guinevere. Lihat daripada sudut emblem yang dikeluarkan oleh Zorn, walaupun tidak ada sebarang emblem yang berunsurkan damage, tetapi dengan quantum charge yang dapat untuk digunakan, dia dapat melajukan lagi kedudukan dia. Dan juga dengan basic damage daripada Guinevere itu sebenarnya agak sakit. Namun sekarang ini Aziz pergi ke depan. Oh, Zon terpaksa gunakan flicker, tidak boleh melarikan dia, tapi terus saja ditumbang oleh Yuna, mendapatkan nang sedara yang pertama buat pasukan Bounty Esports. Baru nak mula permainan, tapi kali ini kita boleh nampak yang pasukan Bounty Esports cuba untuk berikan tekanan di awal permainan kepada pasukan Homeboys. Kalau kita tengok untuk pasukan Bounty Esports mendapatkan first blood, dan ya, kita tengok sekali lagi ada kotak biru, kita dah pun menghentikan perlawanan buat seketika waktu. Ada yang bersorak, tapi jangan letakkan harapan yang tinggi. Belum tentu lagi, belum lagi pasti. Lafel. Si slide Rose yang keluar. Itulah. Rose keluar nanti kita bu. Takut Aboy lagi. Dan saya nak, sebab kita dah lama tak tengok Baksha dekat dalam draft. Adakah Baksha ini masih lagi relevan untuk digunakan? Contoh kalau Bounty Esports dalam keadaan yang ketinggalan daripada sudut gold dan juga resources, bagaimana Baksha ini boleh untuk sustain atau tidak dalam patch note sekarang ini? Dia okey, tapi macam mana saya cakap tadi, dia adalah early game. Sebab bila kita dah masuk pada mid-late game, bila kita dah start contest untuk Lord, Barat dia boleh makan orang, jadi dia boleh denyakan dia boleh denyakan retribution. Fredrin punya first kill tambah dengan retribution ataupun dia punya ulti, big burst damage boleh securekan Lord. Baksha tak ada benda tu. Dia punya second skill damage dia tak besar. Dia punya ulti just bagi dia keras. And dia punya first skill tu kalau dia hit siapa dia akan terhalang. Jadi Baksha ni dia lebih pada hero snowball. Dekat dalam game tadi walaupun dia dapat first blood, tapi disebabkan dia punya camp dekat bawah tu kena curi daripada Chibi,
saya rasa itu tak menguntungkan. Lagi bila nampak situasi tadi yang Nets tengah kalah Lin menentang dengan Panda, tak ada extra pressure terkena kepada Nets. Jadi dekat sini draft early game tu dah ada oleh Pascal Bounty, tetapi tak digunakan dengan sebaik mungkin disebabkan zone dengan CB slowkan farming daripada Baxia. Jadi Baxia punya power spike akan lambat, dan bila Baxia punya power spike lambat, dia dah tak relevan. Lepas tu mid duo daripada Udil dan juga Zon perlahankan rotation daripada mid duo Bounty, menyebabkan mereka pun tak dapat advantage yang besar. Tak maaf tuan-tuan dan perempuan, belum lagi ada ya. Tetapi tembakan telah dibuat. Oh Yuna, nyawa cukup rendah, cuba untuk melarikan diri tapi terus ditembak oleh Chibi. Yang Lord mungkin cuba untuk melarikan diri pada genggaman pasukan Homeboys tapi tak kembali kepada Yang Lord. Agak berbahaya. Nyawa cukup rendah hilang di tengah sebat. Kali ini untuk pasukan Bounty Sports bukan dalam keadaan yang berbahaya. Didapatkan lihat juga untuk main yang kedua ini Bounty Sports. Nampaknya seperti apa yang tadi Level baru katakan, kali ini Bounty Sports menunjukkan kelemahan mereka kepada pasukan Homeboys. Dia seolah-olah nampak bagaimana reaksi daripada pasukan Homeboys mengetahui pergerakan Yuna berada di bahagian purple buff tersebut untuk jatuhkan dia setelah mendapatkan kill. Jadi pasukan Homeboys proaktif untuk cuba mengganggu. Mereka tahu winning condition seperti mana yang dikatakan oleh Level sebentar tadi. Tapi sungguh sebentar S-Boss. Tapi tengokkan bagaimana untuk pasukan Bounty Esports. Mereka juga berhati-hati. Zon masuk dengan adanya Valera Queen. Mencari player pada pasukan Bounty Esports. Kali ini agak berbahaya. Esports cuba untuk masuk ke hadapan. Mencari pemain pada pasukan Homeboys. Tetapi tak paliakan pula untuk kedudukan pada kali ini. Hanya sekadar ingin memanggil untuk melihat apakah skill set yang masih lagi ada untuk kedudukan pasukan. Bounty Esports dalam agak situasi sekarang ini cukup tidak baik untuk mereka. Dalam kita tengok apa yang terjadi pada pasukan Bounty Esports, sepertinya mereka pula yang mengalami kekalahan demi kekalahan. Dua team fight telah pun diserahkan kepada pasukan Homeboys. Apa yang perlu dilakukan pada pasukan Homeboys sekarang ini, di mana mereka cuba untuk mengangkat Aziz tapi Aziz berjaya untuk melarikan diri dengan penggunaan Purify. Lafel, Baksha sekarang dah kena tekan. Apa yang Baksha perlu lakukan supaya untuk mengelak daripada pasukan Homeboys terus menerus menekan daripada dia melakukan farming? Ikutkan sekarang ni dah bukan kerja Baxia dah. Sekarang ni dah kerja mid duo untuk pegangkan balik map ni. Tapi disebabkan ini adalah Angela Rome sama dengan Valentina, tak ada hero keras yang boleh open map. Jadi mereka tak boleh nak ada map pressure. Ini yang susahnya dengan draft macam ni, di mana once dah kalah, nak regain balik tu memang sangat-sangat susah. Lagi macam mana kita tengok, Udil dan juga Zon pegang dua-dua bush kat sini. Bermaksud susah untuk Aziz dan juga Yang Lord nak gerak ke depan. Tapi bila jagokkan bagi kedudukan Zon, sangat cantik flicker dibuka mencari Aziz. Nyawa cukup rendah. Terpaksa memanggil kedudukan Yang Lord memberikan nyawa tambahan buat pasukan Bounty Esports kali ini. Tapi dapat lihat pula bagaimana Yuna cuba untuk berikan bantuan pertahanan untuk kedudukan pasukan Bounty Esports. Untuk pasukan Homeboys, nampaknya mereka masih lagi ingin bertegur sapa dengan pasukan Bounty Esports supaya mereka faham ini adalah amaran untuk tidak bergerak terlalu agresif buat pasukan Bounty Esports. Ini adalah advantage yang besar disebabkan mereka dah memaksa hard guard dikeluarkan sementara turtle nak spawn. Jadi mereka nak contest tu tak boleh. Dan disebabkan mid menang agak banyak dekat sini, menyebabkan Panda walaupun dia menang dia punya lane, dia tak boleh nak dapat advantage langsung sebab dia memang perlukan sekurang-kurangnya lagi seorang untuk datang untuk didapatkan kill atas Nets. Tapi disebabkan tak ada rotation langsung, menyebabkan Nets even though dia kalah, tak rasa macam kalah. Disebabkan dekat bahagian mid lane yang telah pun diberikan bantuan oleh Zon yang fokus bukan pada side lane tetapi pada penekanan kepada Yuna supaya dia tak boleh untuk kekalkan neutral objective. Apa yang Nets perlu buat hanyalah untuk tidak memberikan kill saja kepada Bounty. Betul boleh kalah daripada sudut resources tapi benda itu boleh kejar balik apabila Chibi mendapatkan turtle. Sekarang ini apabila melihatkan Habos pun telah beritekan oleh sepat sendiri dengan menggunakan Yuzong, ini adalah satu benda yang ganjil boleh kita lihatkan. Tapi di bahagian bawah kita dapat lihat S-Box yang tidak boleh nak bergerak ke mana. Disekat, arah belakang ada Zon, depan ada sepat. Keluar terlalu agresif, bila-bila je boleh digugurkan oleh pasukan Homeboys. Tetapi ada juga Yang Lord mungkin cuba untuk berikan bantuan daripada arah belakang. Tunggu saja bila-bila masa panggilan Hagat ini boleh diberikan kepada S-Box. Tetapi pasukan Homeboys juga mereka tidak ingin terlalu overextend di bahagian bawah sebaliknya mula melakukan rotasi ke arah permainan yang lain. Kalau kita nampak mid lane sekarang dah kalah dah untuk pasukan Bounty Esports dan juga bersama dengan Yuna, ada tak lagi sedikit ataupun kecil chances untuk pasukan Bounty Esports cuba comeback semula? Sekarang ini Panda tengah buat apa yang dia patut lakukan, dia gerak dengan team sebab dia punya damage tu dah ada. Jadi yang lain tinggal jaga dia je. Jadi sekarang ni Natana kena share farm, mid kena share farm dengan goal, EXP kena share farm dengan goal. Bagi je goal tu dekat Panda and semua orang bersedia untuk lawan sebab sekarang ni saya rasa Panda dia memang bersedia untuk lawan. Dia cuma nak kena ada space tu je. Space yang cuba untuk dibeli, cuma saya rasa kekurangan sikit daripada sudut crowd control untuk pasukan Homeboys. Panda yang menggunakan Haris, dia perlukan ruang yang bebas untuk dia menggunakan saman force. Tapi persoalan dia adakah perkara tersebut berjaya untuk dilakukan dengan hanya ada minimal crowd control yang boleh dilepaskan
daripada Bounty Esports sendiri terhadap pasukan Homeboys. Malah sekarang ni Zon sentiasa mencari mangsa, sentiasa berada di depan. Dia dah tahu dia boleh untuk melakukan zoning dengan baik dan juga mendapatkan penangkapan kepada Bounty Esports. Jadi kat sini kalau Udil melakukan sesuatu juga yang drastik, mungkin akan dapat menang dan juga lompatan. Wah, lompatan pada Zon sebentar tadi untuk pasukan Bounty Esports masih lagi berjaya untuk menjaga diri mereka. Sempat masuk dengan adanya Dragon Form. Cuma untuk mencari mangsa Aziz, nyawa cukup rendah tapi kali ini sempat. Mungkin akan berjaya untuk tempatkan Aziz. Begitu saja digugurkan. Tetapi untuk pasukan Bounty Esports ada Panda. Cuba untuk masuk ke hadapan tetapi pasukan Homeboys mungkin akan mengunci kedudukan Panda pada kali ini. Tapi Panda yang telah digugurkan oleh Nets mencari mangsa Esportsnya. Satu lagi player yang hilang di tangan pasukan Homeboys. Kali ini untuk pasukan Homeboys beri terbaik telah pun diterima oleh mereka. Bounty Esports perlu bangkit. Minit yang ke-6 bukan pertandingan baik kalau mereka teruskan lagi corak permainan seperti ini. Dengan pengorbanan Zon sahaja, sekarang ini Nets pun dah cukup. Bukan cukup damage tapi dia dah join pada team fight. Adakah disebabkan dengan itemization dah cukup ataupun tidak? Ya, saya rasa dekat sini sebab diorang pun tahu yang Panda akan join fight, jadi might as well Nets join fight sekali. Tapi sebenarnya game tadi menang disebabkan sempat dia flank ke arah belakang, dapatkan Aziz. Sebab kalau Aziz bersama dengan Panda tadi, dia dapat menggunakan minion Netherrealm, Panda akan ada banyak lagi masa untuk dia keluarkan damage. Jadi kalau diorang tak menang team fight sekalipun, rasanya mereka boleh dapatkan lagi satu kill. Tapi disebabkan sempat dah halang Valentina awal-awal, Valentina tak boleh nak join fight, menyebabkan Homeboys menang dari segi numbers and Homeboys terus menangkan fight tersebut. Dengan sekarang ni 5,000 gold advantage, so memangnya ini dah masuk pada tahap yang Homeboys diorang dah reach diorang punya power spike. Dan juga daripada seawal minit ke-7 agak memang terlalu awal untuk pasukan Homeboys mendapatkan perkara demikian. Dan faktor untuk kemenangan Valentina di bahagian mid lane pula adalah untuk menang pada fasa early game, menang daripada sudut rotation. Tapi masalah dia sekarang ni Aziz terpaksa untuk fokus pada utility sahaja dengan mencuri Netherrealm daripada Udil. Dan juga masalah sekarang ni untuk S-Ball, kenapa tekan butang recall kat situ S-Ball? Flicker telah pun digunakan menyebabkan kali untuk pasukan Homeboys. Mereka mampu untuk bergerak dengan agresif dalam keadaan pasukan Bounty Esports. Secara perlahan-lahan kali ini mereka, skill set yang patut mereka gunakan dalam team fight dah tak ada. Kita berbicara tentang bahagian mid game sudah. Kita berbicara tentang bahagian late game. Adakah Bounty Esports mempunyai high ground yang cukup? Tetapi sebelum itu, Zon mungkin akan mengorbankan Panda dengan menimbang beliau dengan pada Requiem. Tetapi kali ini juga di bahagian Pupupuff. Nampak bagaimana untuk pasukan Homeboys sentiasa memberikan tekanan demi tekanan untuk pasukan Bounty Esports. Dan juga tas-tas berpisah tiada dengan pasukan Homeboys sebab kali ini Bounty Esports. Kali ini boleh lihat juga bagaimana tekanan demi tekanan yang diterima agak merisaukan kalau mereka masih lagi nak kekalkan corak permainan seperti ini. Dan berbalik kepada apa yang saya ingin utarakan sebentar tadi adalah di bagian late game, cukup high ground untuk Bounty Esports? Memang susah, tak cukup. Saya rasa memang tak cukup sebab kalau dia pakai pun Xbox yang boleh keluarkan burst yang besar untuk pilihkan minion, tapi nanti dia sendiri yang akan dikorbankan. Dan senang cerita kat sini, Panda ke Aziz ke sesiapa yang nak cuba untuk pilihkan minion, Zorn boleh terus lompat atas dorang. And then sama juga dengan sempat. Jadi pada saya high ground Bounty memang tak cukup kuat lagi menentang dengan dive yang ada daripada pasukan Homeboys. Berapa peratus awak nak letak sekiranya Bounty, keupayaan Bounty Esports untuk counter team fight yang dilakukan oleh pasukan Homeboys? Berapa peratus maksudnya lagi tinggi? Lagi tinggi, lagi higher chance untuk di counter. 10%. Mungkin lagi rendah daripada itu. Sangat rendah. Cadangan saya rasa perlu untuk menggunakan mobility yang ada pada Yuna. Cuba dapat flanking ataupun mendapatkan neutral objektif dengan pencurian ke ataupun kena retribution yang tepat. Tapi persoalannya kawalan ketat yang telah boleh buat oleh sang security guard yang telah hadir pada pasukan Homeboys sendiri mengawal kawasan lot tersebut dan mendapatkan objektif yang pertama. Seolah-olah mereka menolak pasukan Bounty Esports sekarang. Dapat lihat bagaimana pancingan telah pun dilakukan ke atas pasukan Bounty Esports. Ha. Nyawa cukup rendah tapi kali ini bagaimana mereka masuk ke hadapan mencari player pasukan Bounty Esports untuk pasukan Homeboys. Yuna hilang di tangan Nets. Mencari mangsa seterusnya tetapi pasukan Homeboys masih lagi mencari Aziz. Nyawa cukup rendah hilang di tangan Chibi pula. Zon dia tak masuk. Dia cuma melakukan set up. Terus tekan butang rekod buat makan kedudukan pasukan Bounty Esports kali ini. Nampak menyedihkan mereka. Esports cuba untuk bertahan tapi mula ditarik. Masih lagi mampu untuk bertahan dengan 3 player untuk pasukan Bounty Esports. Adakah dengan kedudukan lot yang akan mula masuk di bahagian atas akan berikan ruang lebih besar untuk pasukan Homeboys untuk menerjah ke dalam perkakangan base pasukan Bounty Esports. Dan juga CB press the ref dan cuba untuk menangkan Homeboys tapi Esports berjaya untuk melarikan diri. Inhibitor turret dan juga lot masih lagi belum tamat untuk pasukan Homeboys. Memang tak tamat lagi. Kali ini ada panggilan untuk pasukan Homeboys.
Mungkin mereka hanya sekadar ingin bermain-main di bahagian atas, menunggu sebenarnya Bounty Esports sebaliknya untuk melakukan setup team fight ke atas pasukan Homeboyz. Lepas satu-satu tekanan yang dialami oleh pasukan Bounty dekat tengah atas, pasu tengah balik, walaupun dengan tiada ni inhibitor turret, tapi mereka masih lagi boleh untuk bersihkan minion. Cuma sekarang ini pertempuran muka dipaksa untuk dilakukan. Oh, Xbox dalam keadaan berbahaya, mungkin damage cukup besar pada pasukan Homeboyz, tapi kali ini masuk ke hadapan, masih lagi cukup untuk bertahan. Stop. Tapi Xbox nyawa cukup rendah, tapi Yuna yang hilang tangan Nez mencari mangsa seterusnya. Double kill untuk Nez bermakan Xbox, mencari lagi pasukan Bounty Esports. Kali ini Panda juga dah tak ada, 3-2 player untuk pasukan Bounty Esports. Adakah Yanlok juga Aziz mampu untuk bertahankan kristal mereka? Tapi 2 lawan 5 bukan petani yang baik untuk pasukan Bounty Esports. Homeboyz cuba untuk masuk, mencari player yang ada, tapi kali itu bukan bermakna Aziz cuba untuk bertahan, tapi sempat dah hilang. Aziz juga dah tak ada untuk pasukan Bounty Esports. Dan inilah dia kemenangan yang pertama untuk pasukan Homeboyz ke hadapan untuk pasukan Bounty Esports. 1 berbalas dengan 0 unggul. Burung hantu terbang mendapatkan mata. Dan berbaki hanya satu saja perlawanan untuk mereka melengkapkan misi bersih. 2 berbalas dengan 0. Bounty Esports ditundukkan buat game yang pertama. Untuk match kali ini juga cukup dominasi tinggi. Goal lead yang telah diambil oleh pasukan Homeboyz. Seolah-olah mereka membaca permainan pasukan Bounty. Sememangnya mereka faham kekuatan draft mereka sendiri dan juga draft pihak musuh dekat sini. Mereka menghalangkan Yuna untuk dapatkan farm. Mereka halangkan mid lane untuk buat rotation. Mereka terus menangkan match. Ya. Apabila kesemuanya telah pun disalurkan kepada orang yang